Aldous menyiksa top global Fanny di final MCL Mobile Legends. Di sini gue MCL solo rank guys, dan beruntungnya di sini gue dapet tim yang benar-benar apa ya, bisa dibilang ini tim GG lah, walaupun solo rank tapi dapet tim random tapi GG. Dan akhirnya gue sama tim gue berhasil menembus di final MCL guys. Kalian bisa lihat di situ. Udah gue nggak langsung pakai basa-basi kita pick Aldous ya guys ya. Dan di sini gue selalu digangguin sama si top global Fanny-nya guys, set, tapi akhirnya bisa gue outplay di situ, mampus lu. Gangguin gue mulu sih, kan gue kesel ya digangguin mulu. Akhirnya di sini gue pas udah jadi gantian, gue gangguin lu, gue kejar lu mau sampai kemana, satu hit guys damage gue anjir. Pokoknya kemanapun ada Fanny di sini gue bakalan incer Fanny-nya guys. Mampus lu, nggak bisa ngapa-ngapain kan lu gantian. Sampai ke base dia gue ladenin guys. Di sini gue coba incer di base dia dan dapet lagi kepala Fanny-nya gue geprek. Oke lah, kalian mau lihat kayak gimana full gameplaynya, kita langsung aja masuk menuju ke dalam gamenya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan di sini gue berhadapan sama Atlas. Agak aneh nih yang ngisi Atlas, yang ngisi XP lane-nya Atlas. Oke lah, kita langsung aja farming dulu ya kan, mumpung draft musuhnya agak aneh nih. Gue juga nggak tahu apakah ada di tim dia yang AFK, nggak ngerti juga nih gue. Tapi by the way di sini Fanny-nya galak banget loh. Dia early game udah ngacak-ngacak ya, Fanny lagi meta sih ya, wajar aja galak ya guys ya. Di rank aja di ban terus gitu loh, apalagi di ini. Tapi ini lagi lepas aja di MCL, nggak tahu kenapa nggak ada yang respect tim gue. Mungkin nggak akan ada juga yang mau ngepick Fanny kali ya. Dan di sini gue pakai sepatu mana guys untuk mengirit penggunaan mana gue. Gue berhasil ngedapetin first blood di awal-awal, ya lumayan lah ya dapet first blood di menit 1. Nah nongol Johnsonnya. Oke santai, kita bisa platingan. Waduh, tiba-tiba dateng. Nah ini nih awal disiksa gue guys. Itu dia ya yang tukang nyiksa gue di early game. Sumpah gue di early game dia entah kenapa ya roamingnya itu ke bawah mulu, padahal god lane kan ada di atas ya, harusnya yang dia hajar itu god lane. Tapi ini gak tau kenapa dia tuh demen banget nyiksa gue, kayak apa ya, berasa gue yang paling berpengaruh kali di game ini. Padahal mah XP lane Aldous apa sih bisanya ya kan, lebih ngerian gold lane kalau udah jadi late game dong. Tapi tetap aja yang disiksa sama gua mulu. Kapan kita makan pengen farming ya. Oke nice. Oke dia udah flicker. Di sini gua sih nggak banyak bisa bantu team fight selain farming dulu, karena ini lumayan terpressure gue dibawa sama Fanny-nya. Oke, habis beli sepatu mana, gue di sini coba beli brute force untuk ningkatin movement speed gue dan cooldown ya, sekaligus ngasih armor ya. Oke, tipis-tipis kita platingan, santai dulu. Ini mana nih Atlasnya? Oh, Atlasnya di mid. Waduh, Fanny-nya ke bawah lagi cuy. Ya udahlah, nikmatin aja dah. Tipis-tipis kita pukul dia. Aduh sakit banget, aduh sakit banget cok. Aduh, mundur. Gak bisa. Mundur cuy. Gila sakit banget itu Fanny. Buset dah, padahal gue udah bikin armor lah. Oke, brute force gue udah jadi di sini, 140 stab di menit 3. Ini cukup cepat ya. Nah, kesini lagi si bangke. Bener-bener nih emang Fanny. Ayo sini lo, gue lawan. Oh, untung aja gue dapet pasif cuy. Ter-outplay anda di situ kan. Makanya jangan coba-coba deh lo ngeganggu-ganggu gue. Ini bener-bener deh si Fanny, ntar lo tunggu lo ya. Untuk gue udah jadi, gue siksa ampe base lo. Gue geprek-geprekin. Senang aja guys, kita fokus farming aja dulu ya kan.
Oke, di sini sih nggak ada yang ngegangguin gue ya. Ini mereka nih gimana sih roamingnya? Romernya ada dua, Johnson sama Atlas. XP-nya kagak ada perebutan dia. Kalau udah nyampe di final bukannya mabar berlima dan harusnya kompak ya? Agak aneh juga nih musuh. Oke, kita lanjut farming. Dia masih aja tetap ngegangguin gue di bawah. Padahal orang lagi turtle tuh, kagak turtle lu Fanny. Buset deh, jungler kagak tarter. Bacotin tim Bruto rasa lo. Oke, kita aktifin ulti. Ada Claude di situ yang sekarat, kita ke Claude deh ya. Claude-nya jangan sampai jadi nih. Wuts, anjay, ada flicker lagi. Nah, gitu dong Fanny, ke atas dong, jangan ke bawah mulu lo. Nungguin apa di bawah nyariin gue cuman sendirian. Aduh, sayang banget lagi nggak dapet sih. Mundur. Agak telat tadi combo gue, terlalu cepat flickernya biar dia nggak recall sih. Setelah kita makanin minion mid aja dulu, lumayan lah. Oke, udah 236 sakan gue. Kita lanjut bawah lagi. Wait, ada yang tukeran lane nih. Claude tukeran sama siapa? Atlas. Mampus. Tukeran lane bukannya makin bener malah makin hancur lu. Dapat 4 kill ya. Kita reset dulu, santai cuy. Oke, untuk item selanjutnya sih gue lebih proper ke Endless Battle guys, habis pistol, ya Heptasis dulu dong, Endless Battle-nya nanti. Kita main Penetration, soalnya ini musuh ada 2 tank, agak ngeri. Mampus, mega kill, mayan. Ayo kita incer Claude-nya, nanti bisa mati gak nih Claude-nya, harusnya sih bisa ya. Mampus. Kena skill 2 gue. Syukur skill 2 gue ini semakin tebel darah gue semakin sakit damage-nya guys. Wah, double kill tiba-tiba Fanny-nya kan. Makanya jangan ngincer gue mulu. Gak ngincer gue dapat double kill lu. Ngincer gue mati yang ada lu. Dari tadi kayak penasaran banget pengen ngincer gue guys si Fanny-nya ini. Pas udah gak ngincer gue dapat banyak kill dia. Wah tuh Leslie gue mati tuh kayaknya tuh. Oh gak masih bisa diselamatin kah? Oh gak mati sih cuy. Gak masih selamat. Berkat ulti Florin. Mantep. Nah ketemu lagi kita Claude. Sini Claude main. Kabur dia. Battle mirror image nya udah di belakang. Kita santai dulu farming. OTW 500 stack nih guys. Dikit lagi ya. Santai. Oke, buff udah dapet. Kita ke bawah lagi. Farming. Oke, Heptasis juga udah gua kantongin. Nah, pecah lagi warnya. Oke, kita coba incer Fanny. Ini ica-ica aja sih biar dia ketar-ketir aja. Ini nih boleh nih. Nice. Wah, gak satu hit loh Pak Xavier itu guys. Gue pikir bisa satu hit. Kurang kayaknya ini damage atau stakan gue. Oke, santai. Kita beli Thunderbelt kali ya. Thunderbelt atau Endless ya. Endless aja dah. Biar makin gacor damage-nya. Biar kita bisa makin satu hit si Fanny. Nah, ngelawan lagi dia guys. Belum kapok juga nih si Fanny nih. Masih penasaran kali ya sama gue. Terus setelah mampus lu kena shutdown sekarang sama Leslie. Lagian ada The Bae. Ngincer itu yang pasti-pasti mati aja sama cutthroat lu. Ini ngincer gue. Tebel gitu masalahnya. Fanny ini bocahnya bader banget ya. Oke, kita lanjut farming. OTW Endless Battle ini guys.
Nah itu si Fanny udah hidup tuh. Tapi kasihan si Fanny-nya gak dapet-dapet tuh dari tadi. Kita cut minion aja ya. Oke, nice. Berhasil dapet last hit turut. Nah, kesini lagi dia. Kagak ada kapok-kapoknya bener nih Fanny. Sumpah, dia masih penasaran dia. Atau dia lagi bikin konten juga menyiksa Aldous. Menyiksa malah kena siksa. Sabar. Wah, sampai flicker gak tuh. Alert aja dah, kita main objektif aja dah. Jangan terlalu ini. Ini jangan diremehin guys, musuh gini-gini. Late game bahaya nih Cloud-nya. Oke, itu dia Fanny. Kita siksa Fanny-nya guys. Set, set, set. Nah, ini one hit sih. Mampus lu gak dapet energi lagi. Ah, one hit. Gila satu hit guys. Ngeri banget ya Demik Aldous. Satu hit loh. Luar biasa, luar biasa. Oke lah. Santai dulu gak sih? Kalem-kalem cuy. Sambil nunggu Lord, kita paksa dapetin atasnya. Dapet sini atas harusnya. Tapi gue mati kayaknya kalau dapet atas. Nah bener kan mati. Ah, di all in. Kita udah hidup lagi guys. Di sini OTW ngelord sih. Ayo Lord, 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 Lord. Kita selesaikan game ini biar bisa dapet piala. Susah banget ngomong piala. Mana nih Fanny? Nah ini dia nih, panjang umur baru diomongin ya kan. Langsung kita siksa lagi guys Fanny-nya guys. Tanpa banyak basa-basi ya. Pokoknya nih Fanny gak boleh tenang lah hidupnya. Karena dia udah ngegangguin gue di awal tadi. Ngeselin banget. Gue pengen farming gak bisa. Dicicil-cicil mulu. Maksudnya romnya ke gue mulu gitu. Oke, okay, mereka sisa 3 orang tuh. Bisa end kali ya? Gas end kali ya? Wah, susah. Sakit banget burst damage-nya Xavier. Buset. Kayaknya harus Athena ini gue. Gak bisa ini kalau gak Athena guys. Susah ini. Sabar deh. Mundur dulu. Kita ganti heptasis kita sama Athena. Oke, kita lanjut lagi. Let's go, kita end cuy. Ini Atlasnya mau dapetin momen nih. Mega kill. Nah, dapet lu Fanny, mampus. Ah, end ini. Yoyo, end. Jangan lama-lama, bahaya. High ground-nya Xavier, nice. Mampus lu Fanny. Akhirnya tim gua menang membawa piala MCL guys. Youtuber bang. Nama squadnya youtuber bang. Padahal gua solo guys, tapi nama squad gua yang kepake. Aneh juga ya, MVP. Nah bener kan tuh AFK Johnsonnya. Yang awal kita MVP guys. Dan kita berhasil menyiksa Fanny-nya. Mampus lu. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye-bye guys. Coba kita lihat dulu pialanya. Oke, nice. Dapat skin apa nih gue? Eudora ya. Udah dapet, udah ada. Lah dua kali. Ngembak.